Hai semua, hari ini kita belajar tentang saling bersandaran dan interaksi antara organisme dan persekitaran. Oke, berikut ini adalah ekosistem akuatik terdiri daripada berbagai jenis spesies. Oke, dalam suatu ekosistem terdapat spesies. Oke, terdapat juga populasi, terdapat juga community dan last sekali adalah terdapat juga ekosistem. Dalam ekosistem kolam ini terdapat spesies lotus, spesies serangga, spesies ikan, spesies berudu dan lain-lain lagi. Okey. Berikut adalah maksud-maksud spesies, populasi, community dan ekosistem. Spesies merupakan sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa. Maksudnya, kalau rupanya serupa dan cirinya serupa, dia adalah spesies. Okey, gabungan spesies yang sama dan hidup di dalam habitat yang sama kita panggil sebagai populasi. Dan gabungan beberapa populasi yang berbeza dan hidup di dalam habitat yang sama kita panggil community. Dan gabungan beberapa komuniti yang berbeza dan hidup dalam habitat yang sama serta saling berinteraksi antara satu sama lain termasuklah benda bukan hidup kita panggil sebagai ekosistem. Maksudnya di sini ekosistem adalah dalam satu kawasan itu terdapat tumbuh-tumbuhan, terdapat benda bukan hidup contohnya udara, air, tanah, batu dan sebagainya. Mereka saling berinteraksi di antara satu sama lain. Okey, di sini terdapat beberapa jenis spesies. Spesies arnab, spesies ayam, spesies kucing, spesies rumput, spesies pokok. Ya, terdapat berbagai jenis spesies. Dan spesies-spesies ini apabila kita gabungkan dia ataupun apabila spesies-spesies ini hidup berkelompok, maka kita panggil dia populasi. So, dekat sini terdapat populasi arnab, populasi ayam, populasi kucing. Yeah. So, gabungan populasi-populasi ini akan membentuk community. Yeah. Dan gabungan community-community akan membentuk ekosistem. Contohnya dalam satu habitat terdapat banyak komuniti, ada komuniti A, ada komuniti B, ada komuniti C. Maka gabungan komuniti A, B dan C ini akan membentuk ekosistem. Berikut adalah interaksi antara organisma. Terdapat tiga jenis organisma. Tiga jenis interaksi iaitu mangsa pemangsa, simbiosis, persaingan. Di dalam simbiosis ini terdapat tiga lagi interaksi iaitu parasitisme, komensalisme dan mutualisme. Okey. Okey, sekarang cikgu terangkan setiap maksud-maksud antara interaksi antara organisma. Okey, pertama adalah mangsa pemangsa yang melibatkan organisma yang makan organisma lain. Contohnya okey, beruang dan ikan. Jadi, beruang adalah pemangsa kerana dia dapat makanan atau kerana dia dapat bunuh organisma lain. Sementara ikan adalah mangsa. Mangsa adalah organisma yang kena bunuh atau kena makan. Jadi, mangsa pemangsa ini melibatkan dua organisma di mana satu dapat makanan, membunuh dan dapat makanan. Satu lagi, dibunuh dan dimakan. Jadi, pemangsa adalah organisma yang membunuh, mangsa adalah organisma yang dimakan atau dibunuh. Contoh lain, harimau dan binatang ni. So, harimau adalah pemangsa, satu lagi haiwan adalah mangsa. Okey, interaksi yang kedua adalah persaingan. Persaingan adalah dua atau lebih organisma yang bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad. Keperluan asas merujuk kepada udara, cahaya matahari, ruang, pasangan dan makanan.
Okey, contoh yang pertama ini adalah persaingan untuk mendapatkan ruang. Terdapat organisma kat sini. Ini adalah organisma yang terdapat di dasar laut, ya. So masing-masing berebut untuk mendapatkan ruang. Okey, yang bawah ni adalah persaingan untuk mendapatkan pasangan. Ya, persaingan untuk mendapatkan pasangan. So ini adalah salah satu persaingan dalam kehidupan. Seterusnya, mutualism. Mutualisme adalah interaksi di antara dua organisma di mana kedua-duanya mendapat keuntungan. Contohnya, serangga dan bunga. Jadi serangga untung, bunga pun untung. Apa yang serangga dapat? Serangga mendapat makanan, sementara bunga, the bunga dapat dipindahkan ke bunga yang lain. So, kedua-duanya mendapat keuntungan. Okay, contoh kedua, okay, ikan badut dan buran. Ikan badut adalah ikan yang berwarna celuring-celuring oranye ni, ya. Yang luka luarnya adalah badut, adalah buran, ya. So, dua-dua mendapat keuntungan. Okey, ikan badut memberikan makanan kepada buran. Maknanya ikan badut dia akan makan dan serpihan-serpihan tadi jatuh kepada buran. So, secara tak langsung buran mendapat makanan. Okey. So, apa fungsi buran? Buran melindungi ikan badut. Bermaksud ikan badut akan menyorok di celah-celah buran supaya pemangsa tidak dapat melihat ikan badut. Contoh lain, burung tiung dan kerbau. Kedua-duanya mendapat keuntungan. Okey, burung tiung akan mendapat makanan di mana burung tiung ini akan makan kutu pada badan kerbau dan kutu pada badan kerbau akan hilang. So, kedua-duanya mendapat manfaat atau kedua-duanya mendapat keuntungan. Jadi, kalau awak nampak burung tiung duduk atas kerbau, awak janganlah halau. Biarkanlah dua organisma ini hidup bersama kerana masing-masing mendapat keuntungan. Okey, komensalisme adalah interaksi di antara organisma di mana satu mendapat keuntungan, satu organisma yang lain tiada kesan. Tiada kesan bermaksud tidak mendapat keuntungan dan tidak rugi. Okay, contoh kat sini adalah ikan jerung dan ikan remora. Ikan remora kita panggil comensal. Di badan ikan remora ada satu bahagian pelekat. Bila dia berenang, okay, di bawah ikan jerung, secara automatik dia akan melekat pada dinding ikan jerung. Yeah? Okay, apa yang ikan jerung ni dapat? Ikan jerung tak dapat apa-apa. So, ikan jerung adalah perumah. So, ikan jerung tiada kesan. Maksudnya, tiada untung, tiada rugi. Dan ikan remora akan mendapat makanan, akan mendapat perlindungan. Okay. So, ikan jerung ini akan makan dan serpihan-serpihan, sisa-sisa makanan ikan jerung ini dimakan oleh ikan remora. So, ikan remora akan mendapat makanan percuma. Kedua, ikan remora mendapat perlindungan percuma. Sebab ikan remora duduk di bawah ikan jerung. Jadi daripada jauh pemangsa akan nampak ikan jerung. Tetapi pemangsa tidak nampak ikan remora. So dekat sini ikan remora mendapat perlindungan. Ya. Yeah? Okey, seterusnya. Komensalisme. Komensalisme. Ya. Yeah? Dua organisma, satu mendapat keuntungan, satu tiada kesan. Contohnya paku pakis adalah komensal. Okey, pokok ni adalah perumah. So, pokok ni tiada kesan. Maksudnya, tiada untung dan tiada rugi. Tetapi, paku pakis mendapat keuntungan iaitu dia mendapat cahaya matahari. Jadi, pokok paku pakis ni, dia hanya menumpang pada pokok yang besar. Pokok paku pakis berwarna hijau. Jadi, dia boleh membuat makanan sendiri. Dia duduk atas pokok untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, interaksi ini adalah kita panggil sebagai parasitisme di mana kedua-duanya interaksi antara dua organisma, satu mendapat keuntungan dan satu lagi mendapat rugi. Ha, contohnya
Kutu dan manusia. Ini adalah gambar kutu kepala. Ada juga cikgu tengok gambar kutu kepala di Google, tapi cikgu geli nak letak sini. Jadi cikgu bagi satu contoh saja. Okey. Jadi kutu ini adalah parasit dan manusia itu adalah perumah. Jadi manusia mendapat kerugian sementara kutu dapat untung. Apa yang kutu dapat? Kutu akan mendapat makanan, tetapi manusia dapat untung. Kenapa? Sebab darah manusia diambil oleh atau dihisap oleh kutu tersebut. Okey, dekat sini kita boleh rumuskan bahawa interaksi antara organisma terdiri daripada tiga, iaitu mangsa pemangsa, simbiosis dan persaingan. Mangsa pemangsa adalah interaksi di antara dua organisma, satu pemangsa dan satu mangsa, atau satu organisma akan membunuh dan satu lagi organisma akan dibunuh. Pembunuh adalah mangsa, dibunuh adalah mangsa. Okey. Interaksi yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis bermaksud interaksi di antara dua organisma di mana kedua-dua organisma ini hidup bersama dalam jangka masa yang lama. Itu adalah simbiosis. Maksudnya hidup bersama dalam jangka masa yang lama kita panggil sebagai simbiosis. Okey. Simbiosis ini ada tiga, iaitu parasitisma, komensalisma dan mutualisma. Parasitisma ini adalah interaksi di antara dua organisma. Satu organisma mendapat keuntungan, satu lagi mendapat kerugian. Komensalisma, interaksi di antara dua organisma, kedua-duanya satu mendapat untung dan satu lagi tiada kesan. Sementara mutualisma adalah interaksi di antara dua organisma, kedua-duanya mendapat untung. Satu organisma mendapat untung dan pasangan satu lagi pun mendapat untung. Yeah? Okey. Persaingan adalah interaksi di antara dua organisma atau lebih organisma untuk mendapatkan sumber yang terhad atau keperluan yang terhad. Apakah keperluan tersebut? Keperluan itu mungkin adalah udara, air, pasangan hidup, makanan dan ruang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik butang subscribe untuk video yang akan datang.